Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafina dzurina qurrata a'yunina Mustafa Maulana Muhammad wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi majma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa lidaina jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma aftah qulubana wa tal 'arifin wa alimna ulumul anbiya'i wal mursalin. Waj'alna minal ulama ila amilin wa karamna bi karamatil awliya al arifin wa anfa'na bima 'allamtana ila yawmid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. قال المحدث رحمه الله تعالى المجلس الحادي والعشرون في الحديث الحادي والعشرون الحمد لله الذي أدار الأفلاك على كتبي الشمال والجنوب وريح الصبا ورفعَ كُبَّةَ السَّمَاءِ بِجَرِّ أَمَدٍ وَمَلَّأَهَا حِرْصًا وَشَهَبًا وَجَعَلَهَا بَهْجَةً لِلنَّازِرِينَ وَمَنْ تَأَمَّلَ قُدْرَتَهُ رَأَى مِنْ آيَاتِهِ عَجَبًا حِكْمَةً بَالِغَةً حَارَتْ بِهَا عُقُولُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْأُدَبَاءِ أشهد أن لا إله إلا الله دولا شريك له الذي خلق من الماء بشرا فجعله شهرا ونسبا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لم يزل بآداب ربه متأدبا ولا آله وأصحابه الأخيار النجبا آمين. Al-Majlisul Hadi wal Ishrun, majlis yang ke-21. Fil Hadisil Hadi wal Ishrin, pada membahas hadis yang ke-21 juga. Alhamdulillahilladzi adaral aflaka. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi adaral aflaka, yang telah mengedarkan palak, yang mengedarkan benda-benda langit, ala kutubai asy-syimali wal janubi, atas dua kutub, kutub syimali dan kutub janubi. Kutub syimali niki kutub utara, wal janubi kutub selatan. Warihas saba, dan angin yang bertiup di pagi hari. Warapa aku batas samai, dan yang mengangkat kubah langit, lengkungan langit, bigeri amadin tanpa tiang. Wa mala'a hirsan, dan ia memenuhkannya hirsan akan penjaga-penjaga. Wa syuhuban, dan pecahan-pecahan bintang. Wa ja'alaha bahjatan linnazirina, dan ia menjadikannya sebagai bahjatan linnazirina, sebagai keindahan bagi orang-orang yang memandang. Paman ta'ammala qudratahu, siapa saja yang merenungi akan kekuasaan Allah, siapa saja yang merenungi kekuasaan Allah, ra'a min ayatihi ajaba, niscaya dia akan menemukan, akan melihat dari ayat-ayat Allah itu ajaban, keajaiban, keajaiban. Hikmatan baligatan, sebagai hikmat yang sangat balig. Harat piha ukulul ulama, harat yang menjadi bingung padanya oleh akal para ulama, wal fuqaha dan para ahli fikih, wal udaba dan para sastrawan, menjadi tercengang akal-akal para ulama, akal para ahli fikih dan para sastrawan. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu, dan aku bersaksi,
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah wahdahu sendiriannya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Alladzi khalaqa minal ma'i basyara, yang telah menciptakan dari air akan manusia. Faja'alahu syahran wa nasaba, maka dia menjadikan baginya syahran wa nasaba, berkeluarga dan bernasab. Washhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku menyaksikan bahwa penghulu kita Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Alladzi lam yazal bi adabi rabbihi muta'addiba, alladzi lam yazal, yang senantiasa bi adabi rabbihi, dengan akhlak Tuhannya, muta'addiban, dia bersih, dia berakhlak, dia bersopan santun. Sallallahu sallama alaihi, mudah-mudahanlah rahmat Allah dan keselamatan Allah alaihi atasnya, wa ala alihi, dan atas para keluarganya, washabi, dan para sahabatnya, al-akhyarin nujaba, yang baik-baik dan yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas. Amin. An Abi Umar, hadis yang datang daripada Abi Umar. Waqila Abi Amrata, dikatakan juga Abi Amrah. Siapa beliau? Sufyan bin Abdullah, yaitulah Sufyan anak Abdullah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah reda daripadanya. Qala, dia berkata, qultu, saya katakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami, katakanlah bagiku pada Islam, katakanlah olehmu bagiku dalam Islam ini kaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan, yang saya tidak akan bertanya daripadanya kepada seorang pun, gairaka, selain daripada engkau. Qala, maka Rasul menjawab, kul, amantu billahi thumma istaqim, aku percaya dengan Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim, meriwayatkan ini hadis al-Imam Muslim. I'lamu ikhwani, ketahuilah oleh muai saudara-saudaraku, wapakan ya Allahu, mudah-mudahan memberikan petunjuk akan aku oleh Allah, wa iyyakum, dan kalian, lita'atihi, bagi ketaatannya, untuk mentaatinya, anna hadzal haditsa azimun, bahwasanya hadis ini hadis yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung. Bapak Ibu, sampun selesai yang perlu berbicara tentang masalah adab, masalah akhlak. Secara panjang lebar sudah bahas ulama niki, sampai tiang pelungguh paham benar bahwa adab atau akhlak niki merupakan pemberian Allah yang sangat-sangat mulia. Akhlak niki memang sebagai tujuan utama daripada Rasulullah SAW kebangkitan, sampai beliau mengatakan innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka setelah tiang pelungguh terbadak tentang masalah akhlak, mangkin niki tiang pelungguh terbadak tentang istiqomah dalam beriman. Abu Sufyan atau Sufyan bin Abdullah, si tekuniahin dengan Abu Umar atau Abu Amrah, ya si begetuan di para Rasulullah SAW, tentang suatu isi perlu nepuniang di dalam Islam niki. Secara kebetulan Abu Amrah di nuah ketuanang tipa selain dan daripada Rasulullah SAW.
Nabi si ketua nangna, ya Rasulullah, badak kaji suatu ucapan isi ndek kaji wah ketuanan tipak dengan lain. Ucapan Nabi ni ke Rasulullah dalam Islam cipatut kali ucapkan. Karena si ketuanan adalah ongkat Bapak Ibu. Si ketuanan adalah ucapan. Si ketuanan adalah bacaan. Maka Rasulullah pun menjawab, ya lamun ngono jakna baca amantu billahi. Baca amantu billah. Kan singkat dikit Bapak Ibu, amantu billah. Amantu billah ada 4 kata. Lam teringkas jadi 3 kata, amantu bi Allah. Ini jadi 2, amantu billah 2 kata. Sebenarnya ini adalah 4. Pertama adalah amanah, kemudian si kedua adalah tak, si jadi damir, jadi pa'il daripada amanah. Kemudian si ketelu adalah huruf jar, si keempat adalah lapazlu jalalah, jala Allah. Katakanlah amantu billah. Nah, berbela mutiang peluru mangkidiki mengatakan amantu billah, amantu billah, amantu billah, amantu billah, amantu billah, amantu billah. Niki kan suruh muniang Rasulullah. Kata-kata amantu billah. Amantu billah, amantu billah, amantu billah. Aku percaya kepada Allah, aku percaya dengan Allah, aku percaya dengan Allah. Jadi yang sebagai wirid, amantu billah. Summastaqim. Kemudian istiqomah. Istiqomah artinya dalam hal ini terus menerus. Nah, lalu napi makna daripada ucapan ini. Ternyata nekna sebenarnya sekedarnya tersuruh muniang doa. Lagu ia tersuruh mengiktikadkan napi si puniang ini. Karena di dalam agama tiang kelungguh. Arti iman ini adalah ikrarun bil lisan, wa tasdikun bil jinan, wa izharun bil arkan. Arti daripada iman ini adalah tiang pelungguh puniang ngisi biweh, tiang pelungguh yakini dengan ati, kemudian anti tiang pelungguh buktiang dengan pegawian. Niki iman. Ndek no sekedar le biweh doang. Ndek ni sekedar lek ati doang, ndek ni sekedar lek pegawai yang awak doang. Lagu teluk-teluk ni niki. Biweh ati awak. Biweh ati awak. Ongkat etekat pegawai. Summastaqim, kemudian istiqomah. Artinya ndak lentong-lentit dalam beriman, ngelemak beriman tergaleng kafir. Tengah rigal yang beriman, lali-lali kafir. Lali-lali beriman, tengah malam kafir. Niki berarti dia istiqomah. Dia istiqomah. Kalimat istiqomah niki memang Bapak Ibu, ia molah tepuniang. Lagu sangat-sangat tiang pelungguh kesulitan untuk meraktikan ia. Ya Allah, memang istiqomah niki Bapak Ibu. Lamun syukurlah tiang pelungguh dikicanin Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah melakukan salat 5 waktu bilang jelo. Mungkin tiang pelungguh bau istiqomah bersalat berjamaah, lagu salat yang penting salat 5 waktu niki ndak tiang pelungguh tinggalkan niki istiqomah. Apabila tiang pelungguh bau istiqomah melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, niki anugerah lendasan Allah Ta'ala sangat luar biasa. Setelah tiang pelungguh istiqomah melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, baik di masjid maupun di bali, di musalla-musalla, maka istiqomahlah melaksanakan sunat-sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Enti yang pelungguh sampun istiqomah melaksanakan sunat-sunat rawatib, coba istiqomah salat duha. Enti yang pelungguh sampun istiqomah salat duha, coba istiqomah salat tahajud, salat tasbih, salat istikharah, salat hajat. Istiqomah. Terus menerus artinya. Istiqomah niki. Di sopok waktu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketuan masih si para sahabat. Ya Rasulullah, ayul a'mali abdaluna. Ya Rasulullah, pegawian si gumbe niki si abdal ya Rasulullah.
adua muha wa ingkollah. Isi terus menerus walaupun sekedik. Enti yang pelungu bau zikir Bapak Ibu, 10 ribu sekelem, istighfar 10 ribu, selawat 10 ribu, istiqomah. Lamun dekna bau, kurangin 5 ribu zikir, 5 ribu istighfar, 5 ribu selawat. Lamun dekna bau 5 ribu, 2 ribu, istiqomah lagu. Dekna bau 2 ribu, 1 ribu, 1 ribu. Lamun dekna bau 1 ribu, 1 ribu, 500, 500. Lamun dekna bau 500, 500, satak-satak. Dia bau satak-satak, satu-satu. Sekelem. Zikir seket. Kemudian segepar seket. Allahumma sallallahu alaihi wasallam sallam seket. Lam dia bau, Bapak Ibu, seket-seket. Mungkin selai-selai. Lam dia bau selai-selai, sepuluh-sepuluh. Lam dia bau sepuluh-sepuluh, telu-telu. Lagu istiqamah. Lam dia bau telu-telu, sikit-sikit. Okay. Lamun dia bau sikit-sikit saja. Bacaan, wah istighfar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki istiqomah Bapak Ibu. Wa in qalla. Isi terus menerus walaupun sekedik. Istiqomah. Al istiqomatu khairun min alpi karomah. Basan ulama-ulama tasawuf. Tiang pelunggu istiqomah melaksanakan kebagusan ini jauh lebih bagus daripada 1000 keramat. Jauh lebih bagus daripada 1000 keramat. Misal, niki Bapak Ibu, arak dengan keramat. Ngumpiran keramat ini aneh. Beruan keanehan. Ini liwat doang, di tengah panas isi sangat berkening-ning. Ini penggitan lindun. Atau di tengah panas berkening-ning. Demena liwat doangnya langsung negulem. Niki keramat. Bandingan ya dengan dekna penggitan keramatnya lagu istiqomah. Istiqomah niki wah jadi keramat. 1000 keramat dengan si aneh-aneh terbandingkan ca istiqomah masih jauh lebih baik istiqomah si sikit niki. Tapi maksud istiqomah sikit zikir. Misalnya arsikit istighfar ndek selawat ndek. Zikir doa membimbing la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Niki istiqamah. Jadi anda terus menerus. Misal selainan daripada niki Bapak Ibu, pelunggu di senamian istiqamah nyapu. Ibu-ibu terutama sekali nyapu lek julun bali antek ne bagus bersih lek kan batur liwat. Lebih-lebih misalnya pengorong si gen langsung di pak masjid istiqomah. Atau pelunggu sami ibu-ibu istiqomah menyumbangkan tenaga sekadarnya pun wali masjid bilang Jumat. Mulai dengan dalam masjid, luar masjid, halaman masjid bilang Jumat, istiqomah. Arak laik sopok papuk-papuk niki, tuar. Girangnya pulik masjid. Setelah meninggal teketuanan si Rasulullah SAW mbean ini papu-papu isi girang nyeputin ini isampun meninggal Rasulullah makat demi badak aku makat demi badak aku ini ke badak aku minta kubur tabadak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tipak kubur daripada papu tawak ini dia lalu pegak jauh dengan masjid dan kuburan lalu Rasulullah salat untuk jenazah si sampun di kuburan niki. Niki menunjukkan bahwa Rasulullah sangat memuliakan kumbena karena ia memuliakan masjid. Memuliakan masjid niki adalah merupakan suatu pemuliaan kepada Allah, pemuliaan kepada Rasulullah, pemuliaan kepada agama tiang pelunggu, kemuliaan kepada peribadatan. Bilang Jumat berdoa. Nah, niki adalah istiqomah. Terus menerus ar istiqomah. Karena tiang pelukan lunas. Edina suratul mustaqim. Mustaqim ini sebenarnya tidak lurus doang. Artinya mustaqim ini istiqomah. Bengkaji petunduk. Jalan dengan si istiqomah. Dengan si istiqomah ini si lurus perjalanan. Ngumbe-umbe kejadian. Kiri kanan. Dua. Gen sampai jadi penghalang untuk
melanjutkan perjalanan. Leka doang bener. Nikilah dan mustaqim. Dan mustaqim nih, ini kan isi sokoma. Bakal dalam Al-Quran sendiri dari sila Allah Subhanahu Wa Taala memanik. Innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fiha ma tashtahil anfusu wa fiha ma kuntum tad'un. Dengan isi mengatakan rabbunallahu, Tuhan kaji adalah Allah, summa istaqamu, kemudian ya istiqomah sampai dia meninggal. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun. Lewat waktu sakaratul maut turun malaikat-malaikat uwe. Sampai nemuni para malaikat niki. La takhafu wa la tahzanu. Pokokna semeton karena sida termasuk dengan istiqomah, dendek takut, dendek duka cita, wah dendek sedih, dendek khawatir. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira sida terhadap surga suatu janji Allah Subhanahu wa taala. Fiha ma tashtahil anfusu wa fiha ma kuntum tad'un. Di dalam surga no apapun si melenda endeng Allah taala apapun si lako dengan tebeng doa. Berkat daripada istiqomah. Bapak-bapak tiang pelungguh istiqomah di Bali. Berbeng napakah bagi ibu-ibu. Walaupun arak 10.000 lagu istiqomah. Nikilah ma dama wa ing kalla ma adwa muha wa ing kalla. Arak 10.000 lagu istiqomah. Ibu-ibu pun marak nikah. Istiqomah melayani suami. Apapun kebutuhan si ibu-ibu mampu lakukan. Niki istiqomah. Karena Nabi rumah tangga niki terjadi yang Allah Subhanahu wa taala adalah salah sopo wadah tau tiang lungguh mete surga. Baik suami maupun istri. Napi lagi tiang lungguh jadi anak masih hidup dengan tua sampai tetua-tua belum masih hidup pina amat. Ya wah harap sopo riwayat niki Bapak Ibu. Niki memang maksudnya adalah untuk birrul walidain. Sopo dengan ya girang ziarah memang ziarah kubur. Cipak makam para wali, para ulama, para aulia. Le sopo waktu ketuan dak iya. Mbedani niki semeton gentian lalu ziarah. Yang malam Jumat yang selalu tinduk le makam-makam para wali, para aulia. Napi memang untuk zikrul maut. Ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat kepada para wali niki, ngombe istiqomah nanti ne, sampai maut dekat kewalian. Berarti ndak ada pedem. Ndik. Sampai benar zikir doang. Zikir doang sampai benar. Ya masih inande, masih. Saya ingin rumuk ya le bali inande. Wah, tersiapang makanan minuman. Nemele minum langsung minum. Mele ngelor langsung ngelam. Deman, deman. Sebenarnya enderumu inanda ya wah gaos. Dende juk membe wah ya rumu inanda. En bilang ama ya rumu amanda. Sebagai gaos penolong apapun tunas Allah Subhanahu wa taala. Atas nama ina ama Allah akan mengabulkan. Karena Nabi ina ama tiang pelunggu niki marasi sampun tebas saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallah tahta ridal walidain wasuhtullahi tahta suhtil walidain. Ridha Allah sangat bergantung kepada keridaan ina ama dan kemurkaan Allah sangat bergantung kepada kemurkaan ina ama. Bahkan Allah akan merubah murkana jadi redha angsal ina amat yang peluh redo dan akan merubah redona jadi murka apabila ina amat yang peluh kedak. Niki mungkin Bapak Ibu hadis niki banyak si menentangnya.
Segerah deku Allah Ta'ala gentekalahang si ina amak ni. Ndek dengalahang Allah Ta'ala. Lagu niki perintah Allah Ta'ala memang. Wa kada rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sampun memutuskan dendek sembah selain daripada ia terhadap ina'amak berbuat bagus. Berarti kan nomor dua ina'amak. Allah Ta'ala terutama yang. Nah, niki sinep rempok antara sabda Rasulullah timpal ayat Al-Quran. Dengan semacam niki, ngonek-ngonek ya ingkar sunnah. Ingkar terhadap hadis. Ingkar kepada Rasulullah. Lalu membandingkan Allah kanca Allah. Niki paling bahaya Bapak Ibu. Besar yang terdurut Allah daripada Rasulullah. Lamulah marak niki jaka. Nek nepaut petuanang masalah niki. Karena akibatnya takabur. Kumbena. Aruh aku jaku langsung tiba Allah dan nek beli Rasulullah apa-apa. Nek. Takabur jari kepada Rasulullah. Padahal Allah sampun mengatakan. Mayuti'illah wa rasulahu. Fakad paza pauzan aziman. Mayuti Rasulah, pakan atau Allah. Sai-sai taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Ndek berarti menyekutukan Allah kanca Rasulullah. Ndi. Lagu niki untuk adab kepada tiang pelungguh. Adab tipa Allah dan adab tipa Rasulullah SAW. Mangkin niki Bapak Ibu banyak isi marak nika. Untuk mengikis kecintaan tiang pelungguh kepada Rasulullah SAW. Lalu kadang-kadang tiang pelungguh tersuruh hanya kepada Allah Ta'ala doang. Dalam arti ini, apabila kecintaan kepada Rasulullah, berarti kecintaan kepada hadis pun jadi berkurang. Milihnya, ngejak tiang pelungguh, pokoknya Allah Ta'ala doang dengar. Niki caranya Bapak Ibu. Ngonek-ngonek lamunah kanti ndek percaya kepada Rasulullah, ndek percaya kepada hadis, kembali kepada Al-Quran, laun Al-Quran, ndek mampu pahami Al-Quran niki, maka akal gunayangnya. Maka dengan semacam nikilah ia isi termasuk dalam kategori menyekutukan Allah dengan akal lemesa. Bahkan lebih bahayalah menyekutukan Allah kanca hawa nafsulnya. Apa ra'aita man ittakhadha ilaahu hawah. Tahu mereka dengan isi menyekutukan nafsunya kanca Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah ta'ala kanca hawa nafsunya. Pengetuanan niki terparanina adalah terparanin istifham ingkari atau istifham at-taubih. Artinya mencela, menyangkal bahwa dia pantas dengan menyamakan Allah kanca hawa nafsu mesa. Bahkan kadang-kadang hawa nafsu utama yang Allah temudiknya. Karena nabi terlalu cecel dalam mempertanyakan hal sampai membandingkan hadis kanca Al-Quran. Membandingkan Rasulullah kanca Allah Ta'ala. Sampai-sampai mengatakan besar yang terturut Allah Ta'ala daripada Rasulullah. Besar yang terturut hadis daripada Al-Quran. Lamun hadis boleh jadi banyak kekeliruan. Sedangkan Al-Quran mutlak kebenaran. Padahal Rasulullah la yantiku anil hawa. Allah mengatakan bahwa Rasulullah niki nek wah ngraos berdasarkan hawa nafsu. Memang ini. Rasulullah nek ngraos kacawa hawa nafsu. Lagu kadang-kadang ongkat dengan lain tenis bahang jadi hadis Rasulullah. Arak doang jadi alasan. Hadis paudu nih, hadis palsu. Sampai hadis berkaitan dengan birrul walidain niki parah hadis maudu. Para hadis palsu. Akibat dengonek. Lamun masih percaya kepada hadis. Sangat sekedik. Hadis tak nak percaya. Karena. Ia mengambil satu kesimpulan. Bahwa hadis apabila bertentangan dengan Al-Quran. Berarti hadis palsu. Padahal Bapak Ibu. Di dalam ilmu usul tafsir. Arak teparanin. Tahsisul ayah bisunnah. Mentahsis ayat dengan sunnah. Tahsisul ayah bil ayat. Mentahsis ayat dengan ayat. Niki kadang-kadang di sadu.
Haran tak dengan dasar dia memilih nyadu. Dasar dengan ingkar. Dia memilih percaya arak tahsisul ayat bis sunnah. Mentahsis ayat dengan hadis. Haran tak memang merasa bro. Dasar dia memilih membangkang. Menentang Rasulullah SAW. Niki alam merupakan suatu caran tiang pelungguh makin terkikis istiqomah. Kata-kata amantu billah sumastakim niki. Akhirnya dia percaya kepada Rasulullah. Lamun dia percaya kepada Rasulullah. Nabi lagi percaya kepada para alim ulama. Padahal Allah sampun menegaskan innama yasallaha min ibadil ulama. Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama umatika biya ibadi Israel. Niki akibatnya. Oleh sebab nikalah Bapak Ibu. Masjid niki merupakan masjid yang paling pertama. Paling tidak di Lombok Barat. Walaupun memang arak masjid Kediri, masjid Skarbile. Namun yang tiang pelungguh banggakan adalah. Bahwa nikilah tahu para awliya mendasari ilmu tiang pelungguh. Silsilah keilmuan tiang pelungguh niki sampai kepada para ulama dan awliya. Situ kuburan di kubur niki. Ialah yang tiang pelungguh harus ikuti. Sampunan tiang pelungguh terpengaruh isi makin pendapat-pendapat makin isi sampai marasi bro. Membandingkan ulama kanca Rasulullah. Membandingkan Rasulullah kanca Allah Ta'ala. Membandingkan fatwa ulama kanca hadis. Bandingkan hadis kanca Al-Quran. Niki arahnya Nabi. Arahnya adalah untuk mengikis kecintaan tiang pelungguh kepada Allah justru. Mengikis kecintaan tiang pelungguh kepada Rasulullah. Mengikis kecintaan tiang pelungguh kepada ulama dan aulia. Akhirnya kan istiqomah niki jadi telang. Lantaran nikilah Bapak Ibu. Tiang pelungguh dalam memaknai amantu billah sumastakim niki adalah wajib tiang pelungguh istiqomah terhadap warisan akidah cita ajar tiang pelungguh isi para ulama. Tiang pelungguh secara isyalah dikitu ramah sekali secara turun-temurun. Sampunan goyah. Nabi yang tiang pelungguh ditinggalkan oleh para ulama niki mutlak wah kebenarannya. Tiang pelungguh tinggalan serakalan silahkan selakaran banyak-banyak. Tiang pelungguh niki tinggalan sikir saman silahkan sikir saman. Silahkan tiang pelungguh tarekat zikir banyak-banyak. Niki adalah merupakan warisan turun-temurun. Dengan ulama si paling pertama kali menapakkan naik-naik bumi sasak niki adalah melalui barat. Masjid niki lah jadi saksi. Maka patut Bapak Ibu tiang pelungguh ramekan masjid niki. Karena apabila tiang pelungguh ramekan berarti tiang pelungguh memuliakan para ulama, para ulia isi. Sampun mewariskan tiang pelungguh masjid niki. Mewariskan tiang pelungguh ilmu pengetahuan, sita salsul. Berantai-rantai syarat sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga apabila narak ruang pendapat-pendapat isi kira-kira mengganggu tiang pelungguh, nikilah perlu tiang pelungguh bentengi diri. Bentengi para pemuda-pemuda niki terutama sekali. Para ustaz-ustaz pajang-pajang niki masih gemilang pemikirannya, harus membentengi masyarakat dan umat. Karena makin niki memang kadang-kadang dia dengan cara macam-macam, cara harta benda, sini te bobok istiqomahnya. Jadi istiqomah selakar niki telang. Istiqomah terekat niki jadi telang. Istiqomah sikir sama niki jadi telang. Karena api. Karena ya mengadukan antara ulama dengan Rasulullah. Antara Rasulullah kanca Allah Ta'ala. Lagu apabila tiang pelungguh tetap. Amantu billah sumastakim. Tiang pelungguh amalkan kalimat singkat niki. Maka insya Allah tiang pelungguh akan selamat. Mengikuti jejak para ulama dan para aulia. Tiang pelungguh isi layak beribadat terpusat di masjid niki Bapak Ibu. Terpusat di masjid niki. Nah niki mana daripada amantu billah sumastakib. Istiqomah terhadap warisan sita tinggalan tiang pelungguh. Si para alim ulama tiang pelungguh. Terutama sekali syarat isyala niki. Sampunan tiang pelungguh akan terpengaruh. Isi pendatang-pendatang baru. Maksudnya yang pendapat-pendapat baru. Isi selapu nira kangguang, selakaran, bida'ah, zikir bida'ah. Kemudian maulidan bida'ah, talqin bida'ah, kunut bida'ah. Okay. Niki pendatang baru niki Bapak Ibu. Ya si maksudnya dengan Nabi. Belincek niki. Cecak. Masa gara kalah buaya si cecak. Wali-wali tiang pelungguh niki ibarat marah misalnya buaya. Segelah gara kalah ngisi. Belincek.
Nah niki si tiang pelungguh tebada antek tiang pelungguh istiqomah. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala qauluhu qultu ya rasulullah kul li bil islami ai bi syara'ihi qaulan wallahu alam bisawab ila al-maryal ma. Nah niki yo pengajian tiang pelungguh Bapak Ibu. Karing beberapa kali tiang pelungguh ngaji niki, niki termasuk Jumat terakhir daripada bulan Sapar. Jumat berikutnya juga termasuk sampun tema bulan Rabiul Awal. Lirbu si datang rebu buntung Bapak Ibu. Silakan wirid si tampun tajar tiang pelungguh Syal Makpurlah Tuan Guru Ibrahim Al-Khalidi le ratib niki, silakan program serminan. Napi yang tiang pelungguh harus laksana le rebu terakhir daripada bulan Sapar. Niki judulnya dalam kitab ini adalah Mayut Labu Pisapar. Napi yang tiap lu harus endeng Allah Ta'ala pada air sapar niki. Rebu air sapar. Si istilah tiap lu adalah rebu buntung. Sebenarnya rebu penutup maksud niki. Le bulan sapar niki. Jadi bahasa tiap lu untuk lebih napi, lebih menggerget. Artinya istilah tiap lu dengan rebu buntung. Jadi mana niki Bapak Ibu pelajaran tiap lu. Mudah-mudahan tiang pelungguh lanjut sampai bulan Rabiul Awal, cuma palinglah dua kali atau dua kali bulan Rabiul Awal mengaji, kaya istirahat terus libur untuk Nabi merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempertebal kecintaan tiang pelungguh kepada beliau dan sampai terkikis sebagai pengaruh daripada belincak-belincaknya. Atas segala perhatian tiang pelungguh, mudah-mudahan redaksi sesuai Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihlah kurang khilafan nasma'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.